Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Rudian Danu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan terkait pemberitaan WikiLeaks yang mencatut dirinya dan Megawati Soekarnoputri terkait korupsi multijuta dolar. SBY menyatakan pemberitaan itu tak berimbang karena sama sekali tidak ada konfirmasi kepadanya. Santri Darul Quran Indonesia menjadi korban tewas dalam serangan Israel ke jalur Gaza, Palestina. Santri itu bernama Hanin Hamuda, tewas bersama ibunya Kainat Hamuda pada Selasa 29 Juli tengah malam di Gaza. Mereka terkena roket yang ditembakkan Israel. Polisi menggelar operasi ketupat dari tanggal 22 hingga 30 Juli 2014. Tercatat jumlah kecelakaan lalu lintas pada musim mudik tahun ini mencapai 1.817 kasus dengan korban jiwa mencapai sekitar 400 orang. Dialog Prime Time bertajuk SBY wariskan beban subsidi dengan tanda tanya. Berita 1 dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv, di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Big TV Channel 1 dan 655, HD Channel 654, Telkom Vision Channel 150, Skynindo Channel 47, Aura TV Channel 71, berita1.com serta youtube.com/berita1. Bagi Anda di wilayah Bandung dan sekitarnya, Berita 1 News dapat Anda saksikan di iChannel Bandung di frekuensi 26 UHF.